Halo guys, jumpa lagi bersama saya Condro Wasito Channel. Kali ini saya tepatnya berada di perempatan Sanggrahan Kota Batu guys. Saya mau bikin video ini perjalanan menuju Pucon Mantung Lebo guys. Dan ini perjalanan agak pelan dan lambat karena ini mobil membawa muatan penuh. Ini tadi perjalanan dari Jurang Kuali guys, ambil wortel. Dan ini saya mau menuju Pucon guys. Ikuti saya terus ya guys, dan jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton Condro Wasito Channel. Ya guys, ini kita mulai memasuki jalur ekstrim atau daerah rawan kecelakaan, rawan longsor atau rawan mobil terguling ini guys. Ini kita mengemudi harus ekstra hati-hati, harus bersabar, dilarang menyalip karena garis di lajur tengah ini namanya garis utuh ya guys. Ini berarti kita dilarang menyalip atau tidak diperbolehkan untuk mendahului nih guys. Thank you.
tapi mau gandeng berawi suwe ini. Guys, tewas guys. Ya guys, kita sudah memasuki perbatasan antara Kota Batu dan Pujon. Ini sudah memasuki wilayah Pujon ini guys. Ini untuk daerah Pujon ujung timur ini ya, namanya Sebaluh ini guys. Nomor 1 dan 2 lagi. Yo. Oh, gua lupa.
Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, nggak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton Condro Wasito Channel. Tripod yo dicepno nek ngene yo celek ngene wis kadek nyekel yo. Iya ta. Kok tinggal ngiler-ngiler wis ora kerek kentang. Ini kita nyampe Pujon guys, ini dalam kondisi hujan ini guys. Jadi ini untuk pengambilan gambar ini agak buram karena kaca mobil kena air hujan ini guys. Suara
Kita nyampe Pasar Mantung, guys. Ya, ini mau memasuki wilayah jalan pedesaan ini. Jalannya agak sempit ini, guys. Jadi kita untuk berhati-hati karena ini kita membawa muatan penuh nih, guys. Thank you.
kosong. Ame sapa? Janda. Di, hei, kilo lah dar pas. Iya. Duh, salah mat. Nyampe, guys. Ana montor esan duri. Oh,